Halo guys, welcome to The Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Ingin mencari projector mini yang portable dan ada T-box di dalamnya, korang boleh dapatkan Lumos Nano yang berharga sekitar RM1,400 di description on the link down below, serta ada Bluetooth speaker sekali. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya, guys. Terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat. Yes guys, untuk kali ini kita bakal mulai daripada channelnya Sahabat Setia Official, yang mana ini kita lihat judulnya ini memang sangat luar biasa ya. Kita tahu ya, Megatron sangat luar biasa, karirnya itu luar biasa. Nah, jadi di sini ada satu judul di mana digaji miliaran rupiah. Inilah fakta dan perjalanan karir Megawati Hangestri Pratiwi ya. Mantap. Jadi, kita tahu dia seorang boomers ya, seorang strikers yang sangat luar biasa di dalam dunia voli, tapi kita nggak mengenalinya secara lebih dalam. Jadi siapa sih dia ini? Dan sebelum ini juga kita pernah melihat kepada videonya bersama-sama dengan Solmangat juga, penterjemahan yang bisa berbahasa Korea dan juga bahasa Indonesia serta bahasa Inggris, serta dia memang best friend kepada Giovanna juga, timnya Red Spark bersama Megawati guys. Memang keren mereka semua guys. Yes, jadi guys nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 tuh, siapa dia nih guys? Penasaran ya? Nama Megawati Hangestri Pratiwi kembali ramai dibicarakan usai aksinya bersama Red Spark di Red Volley Korea Selatan musim 2023-2024 dengan 2 kali menjadi MVP di 2 laga. Megawati Hangestri, pevoli Indonesia sekaligus pevoli Muslim pertama yang main di Liga Volley Korea, membawa timnya meraih kemenangan secara dramatis pada musim lanjutan kompetisi V-League 2023-2024. Pada Kamis 26 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Red Spark yang diperkuat Megawati berhasil mengembalikan keadaan saat bersua tim raksasa Pink Spider yang belum terkalahkan di V-League musim ini. Red Spark mampu mengembalikan keadaan atas Pink Spider yang berstatus sebagai tuan rumah dalam pertandingan yang dihelat di Samsung World Gymnasium Incheon. Kalau duluan pada 2 set awal, Megawati CS bangkit untuk meraih kemenangan dengan skor ketat 3-2. Hasil ini sekaligus menghentikan skor tak terkalahkan Pink Spider. Megawati sendiri kembali terpilih sebagai pemain terbaik setelah mencetak poin terbanyak dalam pertandingan dengan total 31 angka. 31. Lalu siapa sebenarnya Megawati Hangestri Pratiwi ini? Bagaimana pula kisah hidup serta perjalanan karirnya? Simak selengkapnya dalam video berikut ini tentang fakta dan perjalanan hidup dari Megawati Hangestri Pratiwi. Yang pertama, profil Megawati Hangestri Pratiwi. Megawati Hangestri Pratiwi adalah atlet voli putri Indonesia yang lahir di Jember, Jawa Timur pada tanggal 20 September 1999. Pada tahun 2020 lalu, ia mengantongi gelar sarjana usai menjalani program studi manajemen di Universitas Kahuripan Kediri. Memiliki tinggi badan 185 cm, Megawati sudah terjun sebagai pemain bola voli sejak usia 14 tahun. 185 guys, tingginya guys. Yang kedua, perjalanan karir Megawati Hangestri Pratiwi. Megawati Hangestri Pratiwi adalah seorang pevoli berhijab asal Indonesia yang lahir pada tanggal 20 September 1999 di Jember. Melihat prestasinya yang membanggakan di usia muda, rupanya Megawati sudah memulai karirnya di dunia voli sejak berusia 14 tahun. Kala itu gadis berusia 24 tahun ini bermain sebagai opposite spiker. Setelah itu, Megawati diketahui bergabung dengan skuad Surabaya Bank Jatim untuk mengikuti Live Volley divisi utama di tahun 2015. Karirnya semakin melejit usai bergabung bersama Jakarta Pertamina Fastrun dalam event Proliga. Setelah bersama Jakarta Pertamina Fastrun, Megawati kemudian berpindah ke Jakarta BNI 46 pada tahun 2018. Gadis dengan tinggi badan 185 cm ini juga bergabung dengan Timnas Voli Putri Indonesia sejak tahun 2017 lalu. Setelah itu, ia mulai mengambil peluang berkiprah di dunia internasional sampai akhirnya bergabung dengan Red Spark. Ini luar biasanya guys. Dia punya servisnya menjadi idola baru di Korea Selatan. Wah, jadi idola baru di Korea guys. Dirinya dalam Liga Voli Korea Selatan, Daejeon Red Spark menjadi sorotan warga negara ginseng itu. Pemain wanita berhijab ini menjadi senjata emas bagi tim Red Spark dengan keahlian dan performanya yang selalu ia keluarkan dan dibuktikan saat pertandingan. Berkat pertandingan pada tanggal 17 Oktober 2023 melawan Ting Hwang Seong, walaupun timnya kalah, ia tetap menjadi MVP dengan skor terbanyak 21 poin. Wow, bahkan sampai ada kompilasi dirinya yang mencetak poin tersebut, ditambah dengan permainannya yang sangat membara dan bersemangat tanpa menghilangkan senyum di wajahnya. Terbaru, Megawati pun kembali menjadi MVP dengan torehan skor terbanyak setelah mampu membawa timnya menang dramatis atas Pink Spider dengan skor 3-2. Menjadi idola altim voli di Korea Selatan, Megawati mengikuti wawancara oleh tim Red Spark mengenai pengalamannya selama latihan dengan teman-teman tim lainnya. Usaha memang tidak akan mengkhianati hasil. Megawati terus berproses dan bekerja keras untuk mengharumkan nama Indonesia, serta ia bertekad untuk membuat timnya menang di pertandingan selanjutnya. Yang keempat, menjadi pemain berhijab pertama dari Indonesia di V-League. Dengan hijabnya, Megawati menjadi pemain voli pertama asal Indonesia yang bermain di V-League. Megawati bahkan mengakui toleransi dari rekan-rekannya di Liga Voli Korea Selatan dengan dirinya yang mengenakan hijab membuatnya sangat terharu. Ia menceritakan ada satu momen yang membuat dirinya takjub ketika rekan setimnya selalu menutupi rambutnya yang tidak sengaja keluar dari hijabnya. Megawati menjadi sorotan karena menggunakan hijab di Liga Voli Korea Selatan. Meski mendapat sorotan karena menggunakan hijab, tetapi ia mengaku bangga dan bahagia sebagai atlet muslim pertama yang bermain di V-League. Ketika ditanya apakah hijab mengganggu aksinya di lapangan, terutama menutupi pandangan, Megawati mengaku sama sekali tidak terganggu. Malahan MVP lagi guys. MVP yang kelima, asmara Megawati Hangestri Pratiwi. Nama Megawati Hangestri Pratiwi baru-baru ini memang mendadak trending topik di sosial media. Sosok Megawati menjadi perbincangan publik usai menjadi MVP di Liga Korea Selatan untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Megawati Hangestri Pratiwi sukses membawa timnya yaitu Red Spark mengalahkan salah satu tim terbaik asal Korea Selatan yaitu Pink Spider. Setelah dua kali menjadi MVP, Megawati Hangestri Pratiwi langsung menjadi idola atlet voli Indonesia dengan julukan Megatron dan Ninja berkerudung. Atlet voli asal Jawa Timur ini menjadi idol atlet voli di Liga Korea yang namanya melesat dalam daftar top skor sementara Liga Voli Korea Selatan tahun 2023-2024. Kemenangan atlet voli asal Jawa Timur ini juga diabadikan oleh sang kekasih. Tak kalah dari Megawati, ternyata pacar dari atlet voli asal Jawa Timur ini juga memiliki segudang prestasi. Megawati diketahui telah memiliki seorang pacar atau kekasih yang juga berprof. Sepertinya dia lagi tinggi ya? Bukan. Yang pacarnya ini lebih tinggi daripada dia, sedangkan si Megawati ini udah 186. Wah, pacarnya ini berapa tingginya guys? Luar biasa. Mungkin 19. Wah, ya gitu ya. Oke, lanjut aja. Wah. Profesi sebagai seorang atlet di tanah air. Sosok Dion Novandra yang merupakan kekasih dari Megawati juga menjadi incaran publik usai kemenangannya mencuat. Dalam profilnya, Dion Novandra ternyata merupakan salah satu atlet selam kebanggaan Indonesia yang juga berasal dari Jawa Timur. Yang keenam, gaji Megawati Hangestri Pratiwi. Megawati Hangestri Pratiwi berhasil mengawali musim kompetisi dengan baik bersama klub Red Spark, klub yang merekrutnya untuk musim kompetisi 2023-2024 di Korea Selatan. Sukses menjalani debutnya di Liga Voli Korea Selatan. Lalu berapa gaji yang didapat Megawati Hangestri Pratiwi? Perlu diketahui, Megawati berhasil menjadi salah satu pemain voli di Korea Selatan melalui kesempatan yang diberikan Federasi Bola Voli Korea Selatan alias KOVO untuk slot pemain asing yang bisa bermain di Liga Voli negeri gingseng tersebut. Dalam draft tersebut disebutkan gaji untuk pemain asing Asia yang bermain di Liga Bola Voli Korea Selatan adalah sebesar 130 juta won atau setara dengan 1,5 miliar rupiah untuk satu musim. Nilai tersebut belum termasuk bonus juara dan bonus kemenangan di tiap laga yang dimainkan. Namun angka tersebut sebenarnya tergolong kecil untuk tekanan yang besar dalam kompetisi Liga Bola Voli Korea Selatan, dan juga jauh lebih rendah dari gaji pemain lokal Korea Selatan yang mendapat gaji atau nilai kontrak rata-rata sebesar 152 juta won atau sekitar 1,78 miliar rupiah per musim. Oh, per musim guys. Nah, itu mungkin ini orang panggil sebagai starting point dia lah. Tapi selepas ini kemungkinan besar gajinya bakal meningkat. Ya, karena mendadak naik lagi guys ya. Dua kali MVP itu mana-mana klub juga mau dia ini guys ya. Yes, karena dia telah mencipta sejarah. Kemungkinan besar, mana kita tahu kan, tiba-tiba Pink Spider ingin membelinya. Benar. Nah, untuk mempertahankan, Red Spark perlu menaiki gajinya lah juga. Iya, benar strateginya. Jadi guys, jadi nggak perlu dibahas banyak, kita bangga banget lihat ini guys ya. Pastinya apalagi orang Indonesia pasti bangga banget ya. Pada Megawati ini guys, ataupun lebih dikenal sebagai Megatron atau Ninja Kerudung ya, pasti orang Indonesia itu sangat bangga guys ya. Ini namanya lebih kepada branding lah dahulu, branding ya, benar sendiri. Kita tahu kalau dari segi gaji itu ya masih nggak masih rendah, itu nggak apa-apa ya Baci ya, karena gaji itu akan naik selaras dengan performance dan juga prestasi Megawati ya, karena dia juga baru guys ya. Nah, yang paling penting itu adalah tetap semangat, sehat selalu ya. Pastinya menjadi kebanggaan atlet ya, kebanggaan Indonesia. Mantap. Benar-benar. Inilah orang bilang ya, kerudung itu nggak menghalang juga apa ya. Semua bisa juga sebenarnya. Ini sudah membuktikan yang sangat bagus, dan juga penting talent itu. Iya, yang paling penting itu juga Baci ya, teman-temannya juga yang dari Korea apabila melihat rambutnya terkeluar apa semua itu disupport ya, ditutupin gitu. Betul. Ada juga yang vlog-vlog sebelum ini mereka mencoba kerudung ini juga Megawati. Oh ya. Pakai yang itu luar biasa guys. Itu namanya secara tidak langsung memperkenalkan hijab itu sendiri. Iya. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga bisa bersama dengan kita. Jadi mungkin itu saya untuk kali ini ya Baci ya. Ya, saya coba ramai berdua sekiranya kalian ada lagi sebelum video untuk dirasi just komen dan booster dan insya Allah kami akan coba terbaik untuk menyelesaikan video-video Anda. Ya, begitu saya untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.